Berapakah modal paling minima nak terlibat dalam saham? Berapa modal dia tu? Okay. Paling sikit pun boleh, paling banyak pun boleh. Okey, Tuan Nizam, silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Syaiful Baharin yang tanya soalan berkaitan dengan modal. Okey, dan memang ni soalan yang selalu kita terima kalau kita cakap nak invite orang ramai untuk datang ke program kita ke. Pertama sekali dia akan tanya adalah berapa modal untuk terlibat dalam saham. Okey. So jawapan saya, sebenarnya dalam pasaran saham ni bila kita nak terlibat, kos yang paling pertamalah yang kita perlu keluarkan untuk terlibat dalam saham adalah RM10, iaitu adalah kos untuk buka akaun CDS saham. Okay, so itu adalah kos pertama, which is RM10. So kalau anda ada RM10, maksudnya anda boleh buka akaun CDS saham dan anda boleh terlibat dalam pasaran saham kat Bursa Malaysia. So soalannya, ada tak anda RM10? Adakah anda? So kalau ada modal RM10, maksudnya anda boleh buka akaun CDS dan anda boleh terbuka untuk beli saham-saham yang ada dalam Bursa Malaysia. Ada lebih kurang 900 kaunter yang anda boleh pilih. Okay, dan lebih kurang 60-70% adalah kaunter yang patuh syariah. Okay, so itu adalah modal pertama. Kemudian bila kita nak beli saham, so berapakah modal minima? Jawapannya adalah kita boleh, dia sebenarnya tak ada limit yang paling rendah berapa yang kita perlu start. Okay, dan bergantung kepada berapakah harga saham yang kita nak beli dan berapa banyak unit yang kita nak beli. Dan minimum adalah 100 unit saham. Okay, dan kita kena darabkan dengan harga saham tersebut untuk dapatkan minimum unit saham, harga saham yang kita perlu keluarkan modal lah. Okay, so basically modal untuk bermula dalam saham ni kita boleh mulakan dengan modal yang kecil. So berapa modal yang kecil, serendah RM50 ke RM100 pun kita dah boleh beli saham. Okay, dan sebab tu juga dalam program saya, saya suka pesan kepada student-student saya yang newbie, kebanyakan yang newbie yang zero knowledge, bila nak start mulakan langkah dalam saham, mulakan dengan modal yang kecil. Kita sebut dia, tagline dia adalah start small grow big. Jadi bila kita bermula dengan modal yang kecil tu, kita tidak akan mengalami kerugian yang besar. Sekiranya kita mengalami kerugian dalam first few trades kita, jadi kita tidak terdedah kepada risiko yang terlalu besar, which is kita akan limitkan kerugian kita. Itu yang pertama, okay? Jadi bila kita start dengan modal yang kecil tu, kita punya sasaran kita ataupun aim kita dalam aktiviti trade saham kita bukanlah nak buat profit yang besar. Kalau kita start modal RM50, RM100, RM200, janganlah kita budget nak buat profit sampai RM1,000, RM2,000. Okay, dia macam tak logik. Okay, so the plannya bila kita start dengan small capital ataupun modal yang kecil ni adalah untuk make sure kita lakukan pelaburan saham tu dengan betul. So maksudnya kita beli tu betul, kita transfer duit betul, kita beli betul, kemudian kita jual saham tu betul, dan kita boleh keluarkan balik duit, withdraw duit tersebut daripada account ke savings account kita. So kalau kita nampak flow tu dengan jelas dan kita boleh lakukan setiap step tu dengan betul, dan kita pula start producing result dalam activity trade saham kita. Maksudnya kita dah start boleh buat 10% profit, 20% profit, 30% profit secara konsisten, secara by percentage profit, dan barulah kita start scale up kita sebut. Scale up kan modal kita daripada 200 tu mungkin naik jadi 500, kemudian RM700, kemudian RM1,000, kemudian RM2,000, RM5,000 dan seterusnya sampai RM10,000 dan seterusnya. Bergantung kepada kapasiti modal yang anda ada lah. Okay, dan ini adalah langkah bagaimana orang biasa macam kita, newbie, zero knowledge, tak tahu apa itu saham, macam mana nak mulakan langkah dalam saham. Saranan saya adalah bermula dengan modal yang kecil.